mencari rezeki sesuai dengan harapan. Ya, di sana memang rezeki banyak ya. Amin. Tanya tekongnya. Dengan nakodanya. Permulaan sudah.
kegembiraan. Terang pada yang pakar. Minit pagi. Kami memang stranded di Sama Laju Port. Kena hujan sikit tadi, tengah mancing, tengah serak-serak mancing. Jadi Jojo tengah layan tadi. Jojo, apa nak ada Jojo? Apa tengah layan tadi? Memang sesuatu yang menyeronokkan ya. Walaupun hujan macam mana pun bagi kita tiada masalah. Tapi nakoda kita bagi tahu untuk keselamatan, untuk kegembiraan kita, kita terpaksa berteduh di pelabuhan Sama Laju. Jadi sementara ni kita tunggu Anung membuat masakan yang paling istimewa untuk kita pagi ini. Ya. Tiba-tiba orang bangun tidur sebab ada masak. Bukan ya? Kita dapat hasilnya, kita nak bagi tahu ikan kerapu belasan ekor ya. Ada yang sekilo, ada yang lebih sekilo, ada yang 500 gram ya. Ikan tenggiri kita dapat 2 lebih daripada sekilo. 3 ya, bukan 2 tapi 3 ya. Dan ikan yang alu-alu ya. Ikan alu-alu saya rasa tak terkira lah. Memang hampir penuh lah di peti kita sana tu. Jadi tak apa ya, walaupun jam 4 tak mengapa lah, kita mungkin subuh di sini sajalah. Okey, tengah. Okey, chef tengah menyediakan peralatan untuk memasak kini tu. Ini dia ikan yang Jojo katakan. Negi. Tunjukkan ikan kita dong. Kita buktikan. Dan kita tidak pernah cakap. Macam penuh dia, macam penuh. Tengok. Oi, serapu. Sedap. Tenggiri. Ikan apa nama ikan Jo? Ikan alu-alu. Alu-alu. Siakap ke tu? Ikan merah, siakap. Macam-macam ada. Best. Sesak di pelabuhan Sama Laju. Ini penuh kena hujan lagi. Dia nak makan. Buang diri tu. Berat. Ada orang lapar nak makan Maggi awal pagi. Jojo pun lapar juga asal saya. Eh, enggak. Okay, okay. Lapar, enggak. Okay. Dah makan kacang saya. Kacang enggak. Dia ada ni leg. Hujan lagi hari. Hujan selesai.